Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ni. Untuk episod kali ni aku nak buat unboxing. Unboxing apa? Sekejap Okay, hari ni aku basically telah menerima satu parcel. Okay, satu parcel. Parcel ni daripada overseas. So sekarang aku nak buka dia. Jom aku bawa korang, kita buka, kita tengok apa benda dekat dalam ni. Sebab sebenarnya aku pun sendiri tak tahu apa benda dekat dalam ni. Aku pun tak ingat yang mana satu ni. Alright. Yeah. Korang dah tengok aku unbox. Okay, happen to be the parcel is from Olight. Okay, so apa yang aku dapat adalah Olight Seeker 2 Pro. Ianya adalah sebuah torchlight atau flashlight lah. Okay, so ini adalah antara model terbaru daripada Olight. So sebelum ni, Olight ni pernah hantar kat aku. Tapi dia hantar kat aku ni Perun Mini. Okay, ini yang dia hantar kat aku sebelum ni. Tapi hari ni aku bukan nak cerita pasal Perun Mini aku nak cerita pasal Seeker 2 Pro. So this is Seeker 2 Pro. So bila aku unboxing tadi, pertama sekali kotak dia sendirilah, packaging dia. Packaging dia memang cun gila bagi aku lah. Macam iPhone lah. Korang tengok. Memang nice gila. Okay. So apa yang ada dekat dalam kotak dia adalah torchlight ni sendiri atau flashlight ni. Okay. Ni Seeker 2 Pro. Lepas tu Seeker 2 Pro ni datang dalam shift dia. Ini bekas dia lah. So basically dia duduk macam ni. Dan berklip. Okay. So yang ni korang boleh nak attach dekat karabiner, nak letak dekat bag ke, kat pinggang ke, ataupun nak letak melalui tali pinggang kat sini. So basically ada button kat bawah ni. Okay. So macam aku, memang aku letak kat tali pinggang lah. Alright. So apa lagi aku dapat daripada tu yang ada adalah charger dia. Ini adalah charger dia. Inilah. Datang macam ni. Okay, USB. Lepas tu ini magnetic Magnetic ni, maksud aku magnetic ni. Sekejap aku tunjuk. So korang cucuk dekat USB port. Okay. Dan ianya akan start charging lah. So kat atas ni kalau korang perasan, ini ada macam kawasan yang orang kata tidak berwarna ni, Lucina ni. Bila kau charge, kalau bateri belum full, dia akan berwarna merah lah. So bila dah fully charge, ianya akan berwarna hijau. Okay. Lepas tu apa lagi yang datang? Dia bagi L-docking. This is L-docking. Ini pun magnetic juga. Basically dia bagi siap belakang dah ada 3M punya double sided tape. Lepas tu ada lubang sekali. Dan dia bagi skru sekali untuk korang nak wall mount kan, berdekatan dengan switch, supaya mudah untuk korang nak charge. So apa yang berlaku adalah dia konsep yang sama. Dia dekat atas ni pun ada magnetic juga. So korang akan ni, ini pergi kepada korang punya wall mount plug. Dan korang boleh, okay, so benda ni boleh lekat dekat wall aje. Okay, macam ni. So bila korang nak pakai, just ambil. Right. So aku dapat Olight Seeker 2 Pro ni dalam 3 hari yang lepas. So basically aku baru sempat play around with it dalam masa 3 hari ni lah. 3 hari, 2 malam. Okay, malam lah paling best untuk main dengan dia kan. So aku ada buat testing. Dia ada 5 mode basically untuk torchlight ni. Ada 5 mode. Lepas tu aku ada conduct testing. Ini testing dia.
Okey, sekarang aku nak tunjukkan keterangan flashlight ni serta berapa meter. Ini ikut kepada manual yang ditulis . Okey. So aku akan cuba mode yang pertama. Mode yang pertama ni dia panggil moonlight. Okey, jom kita cuba. Okey, ini adalah moonlight . Moonlight. Okey. Moonlight ni kalau ikut daripada manual, dia boleh jarak penglihatan dia . Ni aku tunjuk ke korang. Ni jarak penglihatan dia 10 meter. Kita pergi kepada low mode . Low mode, ini jarak penglihatan low mode. Low mode adalah 30 meter. Kita pergi medium mode . Ini adalah medium mode. Medium mode adalah 70 meter. Kita pergi high mode . Okey, ini adalah high mode. High mode ni kalau ikut daripada manual lah, 150 meter. Kemudian kita pergi turbo mode. Turbo mode dalam manual dia kata boleh cecah 250 meter jarak penglihatan. Okey. Ini dia. Ini adalah turbo mode. Okey, macam nice . Yeah, terang bro. Kemudian sekarang aku nak cerita kat korang in term of orang kata first reaction aku bila aku dapat torchlight ni. Pertama sekali ialah bagi aku ianya well built, memang sangat-sangat well built. Kalau korang nak tahu, Olight ni adalah satu brand daripada USA dan banyak orang kata kopi dia yang berada di pasaran sekarang ni. So korang kalau pergi jalan pasar tu banyak gila. Ni kopi dia, kopi Olight ni lah. Kebanyakannya banyak ada dekat pasaran. Ini adalah authentic merchandise daripada Olight. So dia punya weight, dia ada weight sikit. Kau pegang buat kau rasa macam aku sendirilah, rasa solid dekat tangan. Lepas tu dia ada rubberized silicon kiri kanan untuk grip, which is good. Lepas tu ini dipanggil side switch, yang ini yang untuk kau nak turn on and off your flashlight. Lepas tu untuk nak go through mode-mode yang ada lah. Ada 3 LED, okay. Ada 5 mode macam yang korang tengok aku buat testing. Dan bateri dia pakai bateri 5000 mAh capacity dia. Bateri dia pun nice juga. Ni aku buka dan tunjuk kat korang . Okey, ni ada tulis. Okey, 5000 mAh. Memang nice bro. So itu adalah sebut sedikit berkenaan dengan bentuk fizikal aku punya, orang kata first impression apa aku tengok dan rasa bila aku pegang flashlight ni. flashlight ni basically macam aku cakap tadi, ini aku nak cerita apa yang aku suka berkenaan dengan flashlight ni. Okay, sekarang ni dalam lock mode . Ni feature pertama yang aku suka. This is the pros . Lock mode. So bila aku tekan, korang nampak warna merah. Ni maknanya lock. So kalau kau simpan, aku simpan dalam poket ke apa ke, kalau tertekan ke apa, ianya tak ada membazir lah. Okey, ianya tak akan menyala dan seterusnya membazirkan aku punya bateri. Okey, untuk lock tu kau orang kena tekan 3 saat. Unlock pun sama, kita akan tekan 3 saat. Okey. Sekarang dah unlock. Ini adalah moonlight mode. Kemudian moonlight mode ni dia share indicator yang sama dengan low mode. Sekarang aku tekan lagi sekali 2 saat. Ini low mode. Tengok, dia masih menyala 1. Kemudian aku tekan lagi 2 saat. Ini medium mode. Okey, dia duduk dekat yang ketiga. Kemudian tekan lagi 2 saat. This is high mode. Dia duduk
dia duduk dekat yang ketiga. Sorry, tadi duduk dekat kedua eh. Duduk dekat kedua, sekarang dekat yang ketiga. Okay. Kemudian aku tekan untuk akses kepada turbo mode, kena tekan dua kali. Okay, ini turbo mode. Oh, silau. Okay. Okay, sekarang dia balik kepada sekarang low mode eh. Low mode. Sebelah sini pula korang boleh nampak, ini adalah battery indicator. Maknanya sekarang ni dalam 75% to 100% lah. Maknanya kalau full ni kau ada 100%, turun satu, kau ada around 75%, turun lagi satu, kau ada around 50%, turun lagi satu, kau orang ada around 25%. So senang lah untuk kau nak gauge, nak tengok berapa banyak lagi bateri yang kau ada, apa semua you need to charge. So korang boleh rancang benda-benda ni. So ini adalah benda kedua yang aku suka, the battery indicator. Okay. Benda ketiga yang aku suka, dia waterproof eh. Dia IPX8. Waterproof up to 2 meter dan shockproof untuk 1.5 meter. So waterproof ni, ni aku ada buat testing, tapi aku tak adalah rendam kat dalam air. So aku testing tepi rumah, ada air turun apa semua. Lepas tu aku turn on balik apa semua, semua okey. Lepas tu untuk shockproof, untuk testing jatuhkan dia pada jarak 1.5 meter. Aku rasa tak kot aku nak drop it. Sebab benda ni baru lagi. Of course lah, bila drop nanti takut ada calar ke apa ke kan. Buat apa aku nak calar kan, benda baru lagi kan. So kita, aku bagi tahu itulah dia. Itu yang ketiga aku, apa yang aku suka berkenaan dengan flashlight ni. Lepas tu yang keempat eh, bagi akulah, aku duk play around dalam 2 malam yang lepas aku duk play around apa semua. Maximum output dia adalah 3200 lumen. Itu pada turbo eh, turbo mode. Ini turbo mode. Okay. Gila. Ini turbo mode. So ianya beroperasi pada maksimum output 3200 lumen. Dan boleh pergi jarak pandangan lah, orang kata can reach up to 250 meter. Tapi macam aku sendiri, aku nak pakai kat dalam hutan apa semua, aku rasa dekat aku, aku akan access jugalah turbo mode dengan high mode sekali-sekala. Tapi most of the time aku rasa aku akan berada pada medium mode. Medium mode good enough. Medium mode kalau aku pakai berterusan boleh tahan selama 9 jam 30 minit. Good enough. Sebab yalah, siang kita tak pakai, dan kita akan pakai torchlight bila kita nak bergerak saja. Takkan kau nak bergerak selama 8 jam kat dalam hutan pada waktu malam, tak juga kan. So it's practical lah. So itu yang pros, pros terusnya lah yang aku suka dia. Okay. Cons dia eh, cons dia, dia ada 5 mode. Moonlight, low, medium, high dengan turbo mode. Sekarang moonlight mode ni, aku dah baca juga manual dia. Mungkin aku tersilap ke apa, sebab aku dah try banyak kali. Cuma setiap kali aku cuba tak jadi. Aku boleh access dia punya moonlight mode daripada apa tau. Kalau aku dah lock, aku tekan. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekarang dah lock eh. Kalau aku tekan tengok dia merah eh. Dah lock eh. So bila aku unlock, okay, ini adalah moonlight mode. So dia share ni, maksud aku dia share indicator yang sama. Dia duduk dekat satu je titik ni. Indicator yang sama dengan low mode. So ini adalah moonlight mode. So kalau misal kata duduk dekat, contohlah aku berkemah, aku camping, aku pasang aku punya hammock, aku punya tarp, pasal aku nak gantung kat atas, aku nak sekadar nak membaca ke apa, atau just nak leave it sampai pagi ke apa. Bear in mind ya, kalau aku pakai moonlight mode ni, ianya boleh bertahan selama 12 hari. Okay. So ya, ini pencahayaan yang dah cukup bagus. Sekadar nak lepak-lepak, nak ada cahaya apa semua kan. So aku boleh pakai ni, moonlight mode. So kemudian bila aku tekan lagi sekali 2 saat, okay, dia pergi dekat low mode. So kalau aku tekan lagi sekali, dia pergi dekat medium, high. Turbo mode kau kena tap 2 kali. So aku tekan lagi 2 saat, dia balik ni. This is low mode tau, bukan moonlight mode. So kalau aku nak access moonlight mode,
aku kena tutup, aku lock. Okay, sekarang dah lock. Kemudian aku unlock 3 saat. Okay, nampak? Ini adalah moonlight mode. So aku tak tahu kenapa ianya tak dimasukkan sekali. Maknanya kita kan 2 saat, maknanya dia cycle through all 5 lah. Sekarang dia cycle through low, medium, high, low, medium, high, low, medium, high, low, medium, high. Dia tak masuk moonlight mode. So aku pun tak tahu, mungkin aku tersalah ke apa, aku tak tahu. Tapi sekarang aku boleh access hanya melalui, kalau daripada lock, aku unlock, unlock aja dia pergi moonlight. Okay, so basically itulah dia, ada 5 mode. Dan itu adalah cons yang pertama aku. Cons kedua aku, aku duduk test-test, aku pergi belakang rumah aku, aku duduk suluh-suluh-suluh. Aku try juga yang the turbo mode, nak tengok dia punya 250 meter tu macam mana. Aku boleh nampak sampai kilang belakang sana. Okay, memang jauh, tapi bila aku pakai turbo mode, sekejap je depan ni akan panas. Betul-betul panas. Okay, setakat pegang dengan tapak, jadi tapak tangan kita ni okey lagi, tapi aku rasa kalau korang letak kat pipi korang boleh melecur. Memang panas. Tapi untuk moonlight, low, medium tak ada hal sangat. High akan ada sedikit panas sikit lah, tapi tak sepanas waktu turbo. Turbo memang sekejap je dah panas depan ni. So korang kena hati-hati. Itu saja komen aku untuk dia punya yang ni lah, bila pakai turbo mode. Setakat 3 hari dua malam lah basically. Setakat 2 malam yang aku duk pakai ni, setakat ni 2 tu je lah cons yang aku jumpa. Tapi in future let's say lah, kalau aku ada jumpa cons yang lain, aku akan maklumkan lah. Tapi daripada segi overall, bagi aku is a good, is a very very good flashlight lah. Terang pun terang. Lepas tu bateri pun, bagi aku dengan apa yang dia hasilkan, output yang dia bagi, bagi aku good enough bro. Memang terbaik lah bateri life dia apa semua pun kan. So ini daripada Olight. Okay, Seeker 2 Pro. So untuk makluman korang juga dia datang dengan warranty selama 5 tahun. 5 tahun warranty. Kemudian pada 21 Julai ni diorang akan buat diorang punya flash sale. So kalau korang nak tengok Olight ni, korang boleh pergi tengok dekat Olight USA, USA punya website. Dan kalau korang nak beli nanti waktu flash sales tu nanti, korang boleh tengok dekat, the nearest baru buka yang aku tengok adalah Olight Singapore. So memang baru je buka, ini yang diorang punya representative bagi tahu kat aku, baru je buka di Singapore. So korang boleh boleh buka website dia, korang boleh check out nanti 21 hari bulan akan ada flash sales up to 40%. Selected item 30%, ada combo item, I believe it's combo item 40%. Okay, so untuk makluman korang juga aku sendiri pun bila aku dapat ni, aku tengok juga harga. Sebab yang ni aku minta harga daripada Olight sendiri dan aku minta diorang convertkan untuk aku. Ini conversion daripada diorang lah. So basically aku punya yang ini dia panggil Black Seeker 2 Pro. So harga ni, retail price dia adalah RM610.18 bro. Ya, RM610.18. So nanti dia akan ada sale. One of the item dia adalah yang macam aku punya ni, sale maknanya 30% dia akan jadi RM427.13. Memang mahal, tapi pada kualiti military grade material apa semua, aku rasa kena kot dengan harga dia. Lepas tu yang 40% punya, dia ada combo lah. Kau ambil dengan, kau akan dapat benda-benda lain. So basically maklumat-maklumat ni aku akan letak dekat ruangan video description dekat bawah. Okay, tapi yang paling best adalah dia punya Mint Green Seeker 2 Pro. Mint Green ni kalau kau tengok kat Olight USA ada warna orange tau, limited edition juga. Dia punya ni warna orange, dia ni pun, dia punya base ni pun warna orange, tapi dia punya yang ni orange lah lebih. Kau tengok lah nanti, memang cun gila. So Mint Green Seeker 2 Pro limited edition ni nanti dia punya harga retail price RM653.78 bro. So ada 30% off jadi 457. Tapi kalau korang ambil combo dia, korang akan dapat yang kedua,
mana dia tadi, Min Seeker 2 Pro Limited Edition plus OD Green i5T Limited Edition. Harga dia selepas 40% RM478. So aku rasa kalau ada yang berminat nak beli, better ambil yang combo. Sebab beza dalam RM20-30 je. So kau dapat dua flashlight. Okay. So maklumat-maklumat ni macam aku cakap tadi lah, aku akan letak dekat ruangan video description dekat bawah ni. Alright. Banyak juga ni. Aku tengok ni dia punya Min Green Seeker 2 Pro Limited Edition. Lepas tu yang macam aku punya. Lepas tu Purple S2R2 Limited Edition. Lepas tu Black S2R2. Yang ini semua 30% off. Yang 40% off, this one. So nanti korang check out lah dekat bawah info dia. Alright. So selain daripada tu, apa lagi aku dapat daripada Olight? Dia orang bagi aku ni, kita kalau mancing kita panggil buff, dia orang panggil bandana. Okay, dapat ni. So macam kalau aku pergi outdoor ni, aku boleh pakai nanti. Biasa outdoor aku akan pakai macam ni lah. Okay, kalau aku pergi mancing, biasalah mancing, aku percaya ramai yang akan pakai macam ni. Pakai spek, pakai topi. So terpulang korang nak pakai macam mana pun. Tapi it's a nice buff lah daripada Olight. Ada perkataan Olight merata-rata. So ini pun korang akan dapat. Dan kalau misalkan kata korang beli yang combo, korang akan dapat free gift pula lagi. Ada free gift lagi, ada torchlight-torchlight lain lagi free gift dia. Aku nampak macam torchlight yang kecil-kecil juga macam ni, tapi older model lah, bukan perun ni lah. Okay, benda ni semua aku letak dekat ruang video description dekat bawah. Alright. So kepada yang berminat, antusias yang memang suka benda-benda macam ni, macam aku suka benda-benda macam ni. Tapi sebelum ni aku cuma beli yang copy punya dekat jalan pasar apa semua. Ini aku berpeluang aku dapat original punya Olight. So aku nak share lah dengan korang apa semua, sebab diorang pun nak buat flash sale nanti. It's a good product. Quality wise memang tip top. So insyaAllah dalam video-video aku akan datang, kau akan tengok aku akan pakai benda ni. Sebab aku akan ada video yang mana aku akan mancing laut dan aku akan bermalam kat pulau apa semua, so aku akan pakai. Lepas tu aku akan ada video yang mana aku akan mancing fresh water, tapi aku akan bermalam camping lah. So aku akan cuba untuk maximizekan aku punya utilization untuk kedua-dua ni, maknanya ni Seeker 2 Pro dengan aku punya Perun Mini. Okay, so insyaAllah dalam video-video akan datang, korang akan tengok lah penggunaan dia macam mana apa semua. Cuma sekarang aku nak share dengan korang, 21 hari bulan Julai, ingat ya tarikh tu, 21 hari bulan Julai ni diorang punya flash sale. Korang pergi Olight Singapore, check it out. Yang mana berminat, kasih rembat. Alright, takkan ni dulu video kita kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share. Dan kepada yang belum subscribe, sila subscribe. Kepada subscriber baru, selamat datang. Yeah, thank you atas support anda semua. Kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.